guys, so sorry semalam aku tak sempat nak habiskan untuk video unboxing. But semalam dah pukul 1 ke pukul 2 jugalah. Jom aku tunjuk dekat hangpa. So ni lah barang dia. Yang paling mahal sekali lah antara yang aku beli. Malcolm Air Compressor 1500 50 liter. Okay guys, so kenapa aku pilih compressor ni? Satu sebab je, sekejap aku cerita dekat hangpa. Tapi aku nak cerita sikit lah sebelum hangpa nak beli apa-apa jenis compressor pun, hangpa kena tahu benda-benda basic yang compressor tu tawarkan dekat hangpa. Okay, so aku pun tak pandai sangat pasal compressor, tapi aku boleh cerita sikit lah daripada research yang aku buat. Antara compressor ni dia ada dua jenis. Satu direct driven, itu dia pakai minyak. Satu lagi oilless, yang macam aku pakai ni oilless. Jadi beza dia antara dua benda ni, satu yang macam direct driven tu dia lebih heavy duty, dia boleh pakai lasak lagi. Lepas tu dia punya bunyi bising sikit, macam yang oilless ni dekat motor dia ni tak ada minyak. Dia untuk home use lah, untuk mostly untuk home use, dia tak ada lah heavy duty sangat, boleh nak pakai kegunaan sendiri. Dan dia punya motor dia, bila dia pusing, bunyi dia tu kita tak terlampau bising sangat lah, kira boleh dengar lagi lah kan. Tak ada macam kalau hampa pergi kedai tayar ke apa-apa, boleh dengar kan bunyi kompresor dia bila dia isi angin tu, memang kuat gila mat. Okay, itu yang pertama lah sebab yang jenis oilless ni aku pilih adalah dia punya maintenance dia tu tak tinggi sangat. Dia tak banyak kerenah lah, senang cerita, dia senang nak jaga. Cuma lepas habis pakai, buang angin macam biasa tu, itu benda basic lah untuk apa-apa jenis kompresor pun. Dan yang kedua, apa kena tahu, dia punya tank dia ni berapa liter. Dia ada banyak size kategori, daripada 30 liter, 50 liter, 60 liter, 70 liter dan ke atas lah besar kan. Sampai yang built-in sendiri pun, kompresor pun ada. Tapi yang aku beli ni 50 liter mat. Untuk kegunaan aku, aku rasa cukup lah untuk 50 liter besar ni kan. Dia ada kecil lagi 30 liter pun ada. Jadi lagi besar kompresor, lagi banyak lah angin yang boleh simpan untuk satu-satu masa. Dan motor pun tak payah nak bekerja teruk sangat kalau hampa punya tank kecil. Jadi kalau hampa pakai banyak, tank motor pun kena kerap bekerja untuk isi balik angin yang tak cukup tu. Jadi lagi besar lagi advantage lah untuk buat kerja apa semua. Dan yang seterusnya, hampa kena tahu dia punya motor yang berapa HP motor hampa ni. So macam aku punya kalau tak salah 2 HP je. Maksud dia kapasiti motor hampa tu untuk menjana, untuk refill balik hampa punya angin dalam tank ni berapa cepat lah kan. Kalau lagi tinggi dia punya HP dia, horsepower dia, lagi cepat lah dia isi. Macam aku 2 HP je. So cukup lah, aku rasa cukup untuk tank yang 50 liter ni. Tak lama pun dia nak isi dalam 2 minit macam tu aku rasa lah. Tapi cukup. Tapi benda yang paling penting sekali hampa kena tahu sebelum hampa nak beli apa-apa jenis kompresor adalah nilai air delivery dia ataupun nilai CFM dia per minit ke apa macam tu. Tapi dia punya nilai CFM dia, dan dia pun kena tahu air delivery dia. Okey, aku tunjuk dekat hangpa. Ini benda-benda ni semua aku dah pasang dah lah. Ini sebenarnya tak payah pun, tak sini saja je aku tak set up full lagi sebab ada barang yang tak sampai lagi. So aku pasang-pasang, aku letak je sini. So hangpa boleh nampak kat sini. Ni dia ada tulis air delivery dia. So aku punya air delivery dia 265 liter per minit. Jadi dalam masa 1 minit udara yang boleh keluar sebanyak 265 liter. So dia pom sekali, boleh keluar 265 liter per minit. Jadi nilai ni hampa boleh convert, ada calculator online hampa boleh convert kepada CFM. Jadi nilai CFM tu kegunaan dia adalah untuk nak tengok balik tool-tool apa yang hampa boleh pakai. Contohnya macam impact gun yang macam ni. Ini kalau hampa nak impact gun ni function dengan elok dan tak ada masalah, hampa kena pakai at least 9 CFM. Ni 9. Jadi kalau compressor yang hampa beli tu nilai dia air delivery dia tak sampai 200 lah, contoh 100 lebih kan. Jadi tak sampailah nilai CFM dia sampai 9. Jadi kalau hampa bubuh juga tool ni tak boleh pusing screw pun, tak boleh pusing nut pun. Itu masalah dia. Jadi benda ni nak kena pakai 9. Tapi kalau macam spray gun, macam tembok angin, pam angin tu tak ada masalah, itu 4-5 pun dah cukup. Tapi untuk tool-tool yang besar, yang perlukan daya
angin yang kuat yang sekali dia bagi boom kan, impact untuk pusing skru, pusing nut apa semua, hampa perlukan nilai CFM at least 9 dan ke atas lah. Lagi tinggi besar, lagi tinggi nilai CFM tu lagi bagus lah. Dan untuk compressor oilers, Malcolm A ni lah yang paling tinggi daripada aku yang buat research lah. Malcolm A ni lah yang paling tinggi dia punya nilai CFM dia. Dia boleh sampai kalau 265 ni convert pada nilai CFM, dia dapat dalam 9 point. So memang cukup lah untuk kegunaan aku kat rumah apa semua kan. Tapi mostly aku akan buat untuk mengecat lah sebenarnya. Aku beli compressor ni. Kat sini apa boleh tengok, ini adalah water trap dengan regulator lah. Aku dah pasang, tapi ada barang lagi tak sampai ni. Dia punya connector apa semua, tak apa-apa, tu tak masalah. Ini saja je aku bubuh kat sini untuk kegunaan nak pump ke apa kan. Boleh pakai benda ni. Tapi kalau hampa nak pakai tool yang macam ni, hampa kena pakai hose yang besar kan, tak boleh pakai hose yang macam ni. Nanti takut ada problem kan. So itu je untuk video kali ni. Sekarang ni aku tengah kumpul lagi barang untuk buat aku punya setup bengkel tipu-tipu lah macam ni lah, lebih kurang kan. So aku tengah tunggu lagi barang, ada lagi barang yang tak sampai. Dan thank you guys untuk support aku sampai ke tahap ni, sampai aku betul-betul minat nak invest untuk beli barang untuk buat motor, untuk buat restoration. Sebab daripada support-support hampa ni lah yang mana aku lebih berani lah untuk invest, untuk buat sesuatu yang lebih daripada luar bidang yang aku belajar, luar bidang yang aku orang cakap, luar bidang pengalaman aku lah. Aku tak ada pengalaman apa benda ni semua ni. Semua main daripada minat, tanpa support. Apa cakap abang nak tengok video ni, nak tengok video ni. Aku pun macam, okay tak apa, benda ni aku minat dan ada support daripada hampa, aku akan teruskan lah perjalanan ni. So perjalanan kita ni masih jauh guys, masih jauh. Ini 2 biji aku dah decide. Itu aku cakap aku nak buat motor ni kan untuk restoration. Sebenarnya tak, aku akan buat RG dulu. Sebab apa? Bulan sebelah ni ada Retromania dekat Shah Alam. Bukan dekat Morik, dekat Shah Alam kalau tak salah aku. Stadium Shah Alam kot, dekat dataran Stadium Shah Alam. Jadi aku akan buat motor RG dulu untuk ke Retromania. So okay guys, kita akan jumpa dekat Retromania lah. Tapi lambat lagi guys, jauh lagi perjalanan. Bye guys, thank you for support aku punya channel. Macam biasa jangan lupa like, comment and subscribe channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, assalamualaikum, ciao.